Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, bersihkan hatiku dari kemunafikan, bersihkan amalku dari riya, bersihkan lidahku dari menipu, bersihkan mataku dari berkhianat. Matikan diri sebelum mati. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan mati sebelum mati. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat surah Az-Zumar ayat 22. Jika demikian, adakah orang yang telah dilapangkan Allah dadanya untuk menerima Islam lalu ia tetap berada dalam cahaya hidayah petunjuk dari Tuhannya, sama seperti orang yang tertutup mata hatinya dengan selaput kedurhakaan, maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang keras membatu hatinya daripada menerima peringatan yang diberi oleh Allah. Mereka yang demikian keadaannya adalah dalam kesesatan yang nyata. Kami para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dadanya orang itu boleh lapang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kalau cahaya Allah sudah masuk ke dalam hati seseorang, maka hatinya menjadi lapang dan luas. Kami para sahabat bertanya lagi, tandanya apa ya Rasulullah? Kemudian jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kembali kepada negeri yang kekal, meninggalkan dunia yang penuh tipuan, dan mempersiapkan mati sebelum matinya kita. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai pencari rahasia, maukah kamu melihat orang mati yang hidup berjalan di bumi seperti orang hidup, tetapi jiwanya berada di langit? Karena beliau telah diubah pindah sebelum mati dan tidak lagi diubah pindah setelah mati. Rahasia ini berada di luar sempadan pikiran, hanya diketahui melalui mati. Barang siapa hendak melihat orang yang mati berjalan di muka bumi, maka lihatlah Abu Bakar, seorang yang alim dan abid, karena beliau menjadi saksi yang benar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi putra orang-orang yang dihidupkan kembali. Rahasia mati sebelum mati, atau orang mati yang hidup berjalan di muka bumi seperti orang hidup tetapi jiwanya berada di langit, ini berada di luar sempadan pikiran, yaitu tidak dapat dipikirkan dengan pikiran-pikiran manusia, bukan yang terlintas di dalam hati. Ini artinya bukan yang dipikir-pikirkan melalui pikiran kita yang membawa kepada maksud, bukan seperti yang kita pikirkan, dan bukan pula yang terlintas di dalam hati. Hanya diketahui melalui mati. Untuk mengetahui sendiri keadaan ini, setiap seorang mestilah melaksanakan perintah Allah, seperti juga yang terkandung di dalam firman Allah pada surah An-Nisa ayat 66. Dan sesungguhnya, kalau kami wajibkan kepada mereka dengan perintah, bunuhlah diri kamu sendiri atau keluarlah dari tempat kediamanmu, niscaya mereka tidak akan melakukannya, kecuali sedikit di antara mereka. Dan sesungguhnya, kalau mereka amalkan nasihat pengajaran meliputi suruh dan tegah yang telah diberikan kepada mereka, tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih meneguhkan iman mereka. Sedang melaksanakan perintah Allah, bunuhlah diri kamu sendiri. Ini adalah merupakan salah satu jalan syariat untuk bertaubat daripada melakukan sembarang perbuatan syirik. Firman Allah, bunuhlah diri kamu sendiri atau keluarlah dari tempat kediaman kamu, adalah merupakan cara untuk seseorang itu bertaubat daripada melakukan semua perbuatan syirik. Firman Allah surah Al-Baqarah ayat 54. Dan kenangkanlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya diri kamu sendiri dengan sebab kamu menyembah patung anak lembu itu. Maka bertaubatlah kamu kepada Allah yang menjadikan kamu, yaitu bunuhlah diri kamu. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu di sisi Allah yang menjadikan kamu, supaya Allah menerima taubat kamu itu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, penerima taubat lagi Maha Mengasihani. Di dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 54, Allah menerangkan bahwa kaum Nabi Musa telah melakukan syirik dengan menyembah patung anak lembu. Nabi Musa telah mengarahkan kaumnya supaya bertaubat daripada melakukan perbuatan syirik.
daripada melakukan perbuatan syirik tersebut dengan perintah, bunuhlah diri kamu. Allah akan pimpin orang yang telah melaksanakan perintah Allah, bunuhlah diri kamu sendiri. Ini ke jalan yang lurus. Ini telah dijanjikan sendiri oleh Allah yang tertera di dalam firman-Nya pada surah An-Nisa ayat 67. Dan setelah mereka melakukan seperti yang dikehendaki oleh Allah, tentulah kami akan berikan kepada mereka dari sisi kami pahala balasan yang amat besar. Dan tentulah kami pimpin mereka ke jalan yang lurus. Dan siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan ditempatkan di syurga bersama-sama orang-orang yang telah dikaruniakan nikmat oleh Allah kepada mereka, yaitu nabi-nabi dan orang-orang siddiqin dan orang-orang yang syahid serta orang-orang yang soleh. Dan amatlah elok mereka itu menjadi teman rekan kepada orang-orang yang taat. Ini apa yang telah dijanjikan oleh Allah, dan Allah tidak pernah mengubah janjinya. Quran Surah Ar-Rum ayat 6. Demikian dijanjikan Allah, Allah tidak pernah mengubah janjinya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Satu jalan yang lurus yang telah difirmankan oleh Allah di dalam surah Al-Hijr ayat 39. Iblis berkata, "Wahai Tuhanku, karena engkau telah menjadikan daku sesat, maka demi sesungguhnya aku akan memperolokkan segala jenis maksiat kepada Adam dan zuriatnya di dunia ini, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya." Pada surah Al-Hijr ayat 40, "Kecuali di antara zuriat-zuriat Adam itu, hamba-hambamu yang dibersihkan dari sembarang syirik." Kemudian lagi Al-Hijr ayat 41, Allah berfirman, "Inilah satu jalan yang lurus yang tetap aku memeliharanya." Dan Al-Hijr ayat 42, "Sesungguhnya hamba-hambaku tidaklah ada bagimu sembarang kuasa untuk menyesatkan mereka, kecuali sesiapa yang menurutmu dari orang-orang yang sesat dengan pilihannya sendiri. Sesungguhnya hamba-hambaku yang beriman dengan ikhlas, tiadalah engkau, hai iblis, mempunyai sembarang kuasa terhadap mereka untuk menyesatkannya. Cukuplah Tuhanmu, wahai Muhammad, menjadi pelindung bagi mereka." Pada Quran Surah Sad ayat 82, iblis berkata, "Demi kekuasaanmu, wahai Tuhanku, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu di antara zuriat-zuriat Adam itu yang ikhlas." Firman Allah yang menjelaskan ikhlas ialah bersih daripada semua kesyirikan. Pada surah Al-Ankabut ayat 65, "Dalam pada itu apabila mereka naik bahtera lalu menemui sesuatu bahaya di laut, mereka memohon pertolongan kepada Allah dengan doa yang tulus ikhlas kepadanya. Kemudian setelah Allah menyelamatkan mereka naik ke darat, mereka berlaku syirik kepadanya." Firman Allah di atas menunjukkan tulus ikhlas lawannya syirik. Kepada siapa saja yang telah bertaubat daripada melakukan sembarang perbuatan syirik dengan melaksanakan perintah Allah, bunuhlah diri kamu. Allah akan pimpin mereka ke jalan yang lurus, yaitu menjadikan dia sebagai seorang yang dibersihkan daripada sembarang syirik. Bukan orang tersebut yang membersihkan dirinya daripada syirik, tetapi Allah yang akan membersihkan syirik kepada orang yang telah melaksanakan perintah Allah, bunuhlah diri kamu, dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mati sebelum mati. Setiap orang perlu tahu dan dapat menguraikan sendiri apakah yang dimaksud dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mati sebelum mati, dan dari firman Allah, bunuhlah diri kamu sendiri. Dan bagaimana cara yang perlu dilaksanakan mengikuti seperti juga yang dikehendaki Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Insan ayat 29 sampai 30. "Sesungguhnya segala keterangan yang disebutkan ini menjadi peringatan, maka siapa yang melakukan kebaikan dirinya, bolehlah ia mengambil jalan yang menyampaikan kepada keridhaan Allah dengan iman dan taat. Dan tiadalah kamu berkemauan melakukan suatu perkara melainkan dengan cara yang dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, mengaturkan sembarang perkara yang dikehendakinya." Bukan mengikuti pandangan atau pendapat masing-masing orang seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya ketika itu tentang maksud dari firman Allah surah Al-Maidah ayat 105, "Wahai orang-orang yang beriman,
Jagalah saja diri kamu, orang-orang yang sesat tidak akan mendatangkan mudarat kepada kamu apabila kamu sendiri telah mendapat hidayah petunjuk, taat mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kepada Allah jualah tempat kamu kembali semuanya, kemudian Dia akan menerangkan kepada kamu balasan apa yang telah kamu lakukan. Kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahkan sesungguhnya serulah manusia kepada kebaikan dan cegahlah dari kemungkaran. Kamu nanti akan melihat satu keadaan di mana kebatilan akan dituruti, hawa nafsu akan jadi ikutan, dan dunia ini akan lebih diutamakan. Setiap orang akan tenggelam dalam pandangan masing-masing. Peliharalah diri kamu dan janganlah dituruti orang ramai. Sesungguhnya selepas zaman kamu ini akan datang hari-hari yang menuntut kesabaran, dan kesabaran itu akan menjadi seperti perbuatan menggenggam bara api di dalam tangan. Sesiapa yang terus bertahan dengan keadaan itu akan mendapat ganjaran seperti 50 orang yang berbuat perkara yang sama. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ganjaran 50 orang seperti mereka bagaimana?" Baginda menjawab, "Ganjaran 50 orang seperti kamu, atau bukan mengikut dari perkataan orang." Firman Allah surah Az-Zukhruf ayat 86 sampai 89 yang artinya, "Dan segala yang mereka sembah yang lain dari Allah tidak mempunyai sembarang kuasa untuk memberikan syafaat pertolongan, kecuali sesiapa yang memberi penerangan mengakui kebenaran dengan mentauhidkan Allah, Tuhan yang sebenar-benarnya secara mereka mengetahuinya dengan yakin, bukan dengan kata-kata orang, maka merekalah yang mungkin diizinkan memberi dan mendapat syafaat itu. Dan demi sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Sudah tentu mereka akan menjawab, Allah. Jika demikian maka bagaimana mereka rela dipasungkan dari menyembah dan mengesakannya? Dan dialah Tuhan yang mengetahui rayuan Nabi Muhammad yang berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka ini adalah satu kaum yang tidak mau beriman, maka terserahlah kepadamu untuk mengadilinya." Tuhan menjawab rayuannya dengan berfirman, "Jika demikian maka janganlah engkau wahai Muhammad hiraukan mereka dan katakanlah selamat tinggallah, kemudian mereka akan mengetahui kelak akibat keingkarannya." Di antara perintah Allah yang apabila dilaksanakan yang mengandung hikmah akan menghilangkan keberadaan keakuan dan keupayaan diri sendiri, yaitu surah Sajdah ayat 15 sampai ayat 17. Sesungguhnya yang sebenar-benarnya beriman kepada ayat-ayat keterangan kami hanyalah orang-orang yang apabila diberi peringatan dan pengajaran dengan ayat-ayat itu, mereka segera merebahkan diri sambil sujud, menandakan taat patuh, dan menggerakkan lidah dengan bertasbih serta memuji Tuhan. Dan mereka pula tidak bersikap sombong takabur. Mereka merenggangkan diri dari tempat tidur, sedikit sangat tidur karena mengerjakan sembahyang tahajud dan amal-amal soleh. Mereka senantiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut akan kemurkaannya, serta dengan perasaan ingin memperoleh lagi keredaannya, dan mereka selalu pula mendermakan sebagian dari apa yang kami beri kepada mereka. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahasiakan untuk mereka dari segala jenis nikmat yang amat indah dipandang dan menggembirakan sebagai balasan bagi amal-amal soleh yang mereka telah kerjakan. Perintah Allah tentang cara untuk bertasbih bagi mensucikan nama Allah yang terkandung di dalam surah Al-A'la dari ayat 1 hingga ayat 19. Bertasbihlah mensucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi dari segala sifat-sifat kekurangan, yang telah menciptakan sekalian makhluknya serta menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya, dan yang telah mengatur keadaan makhluk-makhluknya serta memberikan hidayah petunjuk ke jalan keselamatannya dan kesempurnaannya, dan yang telah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan untuk binatang-binatang ternak. Kemudian ia menjadikan tumbuh-tumbuhan yang menghijau itu kering, berubah warnanya ke hitam-hitaman. Kami senantiasa menjadikan engkau wahai Muhammad dapat membaca Al-Quran yang diturunkan kepadamu dengan perantaraan Jibril, sehingga engkau menghafaznya dan tidak lupa. Kecuali apa yang dikehendaki Allah, engkau lupakan. Sesungguhnya ia mengetahui segala keadaan yang patut berlaku,
dan yang tersembunyi. Dan kami tetap memberi kemudahan kepadamu untuk melaksanakan segala perkara agama yang mudah diterima oleh akal yang sehat. Oleh karena itu, berilah peringatan kepada umat manusia dengan ajaran Al-Quran, kalau-kalau peringatan itu berguna dan sudah tentu berguna. Karena orang yang takut melanggar perintah Allah akan menerima peringatan itu. Dan sebaliknya, orang yang sangat celaka akan menjauhinya. Dialah orang yang akan menderita bakaran neraka yang amat besar azab siksanya. Selain dari itu, ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup senang. Sesungguhnya, beruntunglah orang yang setelah menerima peringatan itu berusaha membersihkan dirinya dengan taat dan amal yang soleh, dan menyebut-nyebut dengan lidah dan hatinya akan nama Tuhannya, serta mengerjakan sembahyang dengan khusyuk. Tetapi kebanyakan kamu tidak melakukan yang demikian, bahkan kamu utamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya keterangan-keterangan yang dinyatakan ini ada disebutkan di dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kitab-kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Bertasbihlah dengan menyebut-nyebut dengan lidah dan hati akan nama Tuhanmu, yaitu Allah. Untuk menyebut nama Allah boleh dilakukan mengikuti seperti mana kaidah yang telah Allah firmankan di dalam surah Al-Muzammil dari ayat 1 hingga 8, dan perlu ditekankan pada ayat 8. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, sembahyang tahajud pada waktu malam selain dari sedikit masa yang tidak dapat untuk beristirahat, yaitu separuh dari waktu malam, atau kurangkan sedikit dari separuh itu, ataupun lebihkan sedikit daripadanya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Seyogyanya engkau dan pengikut-pengikutmu membiasakan diri masing-masing dengan ibadat yang berat kepada hawa nafsu. Karena sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu wahyu Al-Quran yang mengandung perintah-perintah yang berat kepada orang-orang yang tidak bersedia menyempurnakannya. Sebenarnya sembahyang dan ibadah malam lebih kuat kesannya kepada jiwa dan lebih tetap betul bacaannya. Kami galakkan engkau dan umatmu beribadah pada waktu malam, karena sesungguhnya engkau pada siang hari mempunyai urusan-urusan yang panjang kira bicaranya. Dan sebutlah dengan lidah dan hati akan nama Tuhanmu terus menerus siang dan malam, serta tumpukanlah kepadanya dengan sebulat-bulat tumpuan. Ini adalah cara untuk menyebut nama Allah dengan lisan, lidah yang perlu dilakukan, sehingga akan berlakunya penyaksian dan pengakuan kepada sifat ketuhanan Allah, penyaksian dan pengakuan kepada Allah seterusnya, penyaksian dan pengakuan kepada Allah yang mengenal Allah. Bagaimana hendak menyebut nama Allah dengan lisan, lidah dapat dilakukan mengikuti daripada firman Allah pada surah Al-Isra dari ayat 105 hingga 111, dan cara untuk menyebut nama Tuhanmu perlu ditekankan pada ayat 110. Dan dengan cara yang sungguh layak serta berhikmat kami turunkan Al-Quran, dan dengan meliputi segala kebenaran ia diturunkan. Dan tiadalah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman, dan pembawa amaran kepada orang-orang yang ingkar. Dan Al-Quran itu kami bagi-bagi supaya engkau membacakannya kepada manusia dengan lambat tenang, dan kami menurunkannya berangsur-angsur. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang ingkar itu, sama ada kamu beriman kepada Al-Quran dan kamu tiada beriman, tidaklah menjadi hal. Karena sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelum itu, apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka segera tunduk sujud dalam keadaan khiba dan kusuk. Surah Al-Isra ayat 108. Serta mereka menegaskan dalam sujudnya, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami tetap terlaksana. Dan mereka segera tunduk sujud itu sambil menangis, sedang Al-Quran menambahkan mereka khusyuk. Katakanlah wahai Muhammad, serulah nama Allah atau nama Ar-Rahman yang mana saja kamu serukan. Dari kedua-dua nama itu adalah baik belaka, karena Allah mempunyai banyak nama-nama yang baik serta mulia. Dan janganlah engkau nyaringkan bacaan doa atau sembahyangmu, juga janganlah engkau perlahankannya, dan gunakanlah saja satu cara yang sederhana antara itu. Dan katakanlah segala puji tertentu bagi Allah yang tiada mempunyai anak, dan tiada baginya sekutu dalam urusan kerajaannya, dan tiada baginya penolong disebabkan suatu kelemahannya,
dan hendaklah engkau membesarkan serta memuliakannya dengan bersungguh-sungguh. Untuk menyebut nama Allah secara tersembunyi di dalam hati boleh dilaksanakan mengikut apa yang tersurat dan apa yang tersirat di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana aku hendak hampir dengan Allah? Bagaimana aku hendak dekat dengan Allah ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Mari dekat dengan aku ya Ali," hingga beliau bertemu dengan lutut. "Pejamkan matamu hai Ali, tongkatkan lidahmu ke langit-langit. Sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya sehingga berlakunya penyaksian dan pengakuan kepada sifat ketuhanan Allah, penyaksian dan pengakuan kepada Allah seterusnya, penyaksian dan pengakuan kepada Allah yang mengenal Allah." Sebelum daripada seorang itu melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti di atas, seseorang itu perlu tahu dan boleh menguraikan sendiri apakah yang dimaksudkan dengan syirik, pembagiannya, dan apakah perkara-perkara yang apabila dilakukan akan menyebabkan berlakunya syirik. Sama juga syirik yang nyata, syirik yang tersembunyi, dan syirik yang tersembunyi lagi tersembunyi, supaya ia tidak melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah yang disertakan dengan masih dan sedang melakukan perkara-perkara yang dilakukan akan menyebabkan berlakunya syirik, baik syirik yang nyata, syirik yang tersembunyi, maupun syirik yang tersembunyi lagi. Jika seseorang itu melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah yang masih dan sedang disertakan dengan melakukan perkara-perkara yang apabila dilakukan akan menyebabkan berlakunya syirik, yaitu syirik yang nyata, syirik yang tersembunyi, maupun syirik yang tersembunyi lagi, akan gugur segera amal yang dilakukan di dalam keadaan syirik. Quran Surah Az-Zumar ayat 65, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi yang terdahulu daripadamu. Demi sesungguhnya jika engkau dan pengikut-pengikutmu mempersekutukan sesuatu yang lain dengan Allah, tentulah akan gugur amalmu dan engkau akan tetap menjadi dari orang-orang yang rugi. Surah Al-An'am ayat 88, yang demikian itu ialah petunjuk Allah yang dengannya ia memimpin sesiapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan kalau mereka sekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, niscaya gugurlah dari mereka apa yang mereka telah lakukan dari amal-amal yang baik. Supaya setiap orang tahu dan dapat menguraikan sendiri bagaimana hendak melakukan berbagai jalan dan cara untuk menetapkan pegangan atau i'tikad dan tauhid. Surah Al-Isra ayat 41 menyebutkan, dan sesungguhnya kami telah menerangkan jalan-jalan menetapkan i'tikad dan tauhid dengan berbagai cara di dalam Al-Quran ini supaya mereka beringat dalam pada itu penerangan yang berbagai cara itu tidak menjadikan mereka melainkan bertambah liar. Jalan untuk mengenal Tuhanmu itu Tuhanmu yaitu Allah. Sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad perihal Nabi Musa ketika ia diseru oleh Tuhannya di Wadi Tua yang suci, lalu diperintahkan kepadanya, "Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas dalam kekufuran dan kezalimannya," serta katakanlah kepadanya, "Adakah engkau suka hendak menyucikan dirimu dari kekufuran, dan mahukah kamu tunjuk kepadamu jalan mengenal Tuhanmu supaya engkau merasa takut?" Pada surah Al-Insan ayat 29, sesungguhnya segala keterangan yang disebutkan ini menjadi peringatan, maka sesiapa yang maukan kebaikan dirinya, dapatlah ia mengambil jalan yang menyampaikan kepada keridaan Allah dengan iman dan taat. Kemudian surah Al-Insan ayat 30, dan tiadalah kamu berkemauan melakukan suatu perkara, melainkan dengan cara yang dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui, lagi maha bijaksana, mengaturkan sebarang perkara yang dikehendakinya. Nabi Musa menyeru kepada Fir'aun, "Dan maukah aku tunjukkan kepadamu jalan mengenal Tuhanmu? Apa yang telah difirmankan ialah jalan mengenal Tuhanmu, bukan mengenal Tuhanmu. Untuk mengenal Allah, setiap seorang itu mesti melakukan sendiri jalan untuk mengenal Allah. Ini perlu untuk membuktikan seseorang itu bukan memperkatakan sesuatu yang ia tidak melakukannya.
Sebelum daripada melakukan sesuatu perkara, setiap orang mesti tahu dan dapat menguraikan sendiri tentang bagaimana hendak melakukan perkara tersebut. Bagaimana seseorang yang tidak tahu dan tidak dapat menguraikan tentang sesuatu perkara yang perlu dilakukan hendak melakukan sesuatu yang ia sendiri tidak tahu dan tidak dapat menguraikannya. Jangan kamu ikut apa yang telah kamu tidak tahu, serta jangan kamu menyalahi perintah yang telah diperintahkan oleh Allah. Surat Al-Isra ayat 36. Dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Sebelum daripada melakukan sesuatu perkara, setiap orang mesti tahu dan mesti dapat menguraikan sendiri bagaimana hendak melakukan sesuatu mengikut seperti mana yang dikehendaki oleh Allah. Surah Al-Insan ayat 29. Sesungguhnya segala keterangan yang disebutkan ini menjadi peringatan, maka sesiapa yang maukan kebaikan dirinya, bolehlah ia mengambil jalan yang menyampaikan kepada keridaan Allah dengan iman dan taat. Pada surah Al-Insan ayat 30, dan tiadalah kamu berkemauan melakukan sesuatu perkara, melainkan dengan cara yang dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian surah Al-Isra ayat 37, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung. Tiap-tiap satu perintah itu menyalahinya adalah kejahatan yang dibenci di sisi Tuhanmu. Perintah yang demikian itu ialah sebagian dari hikmat yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad oleh Tuhanmu. Dan ingatlah, janganlah engkau jadikan bersama-sama Allah sesuatu yang lain yang disembah, karena akibatnya engkau akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam dengan keadaan tercela dan tersingkir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.